Melalui ruang monitoring, BMKG memantau dan memproses data gempa dan tsunami untuk disebarkan kepada masyarakat. Seperti apa prosesnya? Berikut laporan Ismail Reza serta juru kamera Yusuf Fajar. Pemirsa, di ruangan inilah atau ruangan Indonesia Early Tsunami Warning System atau ruang pemantauan dari BMKG Pusat ini memantau bagaimana pergerakan gempa bumi dan tsunami di wilayah seluruh Indonesia. Dan untuk beberapa hari ini fokus BMKG Pusat memang terpatok atau ditempatkan di wilayah Sulawesi Tengah, tepatnya di Kota Palu yang pada dua hari lalu terjadi gempa dan menimbulkan tsunami. Dan untuk mengetahui bagaimana sistem dari ruangan ini berjalan, sudah bersama kami Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Bapak Rahmat Triyono. Selamat siang Pak Rahmat. Selamat siang. Selamat. Baru saja ini nampaknya terjadi gempa susulan baru di wilayah Sulawesi Tengah ini. Boleh dijelaskan Pak seperti apa pemantauan dari BMKG Pusat ini kalau terjadi gempa susulan? Ya, ini ruang warning room Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG. Dari ruangan inilah kita memonitor, kemudian memproses dan mendisiminasi gempa-gempa bumi yang terjadi tidak hanya di Indonesia, tapi juga kita juga memberikan informasi juga ke negara ASEAN, termasuk di negara-negara Samudra Hindia. Boleh tunjukkan Pak ini kalau sekarang saat ini layar monitor dari BMKG Pusat ini sedang menunjukkan? Ya, ya. Ini menunjukkan bahwa 10 menit yang lalu, ya, bahwa 10 menit yang lalu telah terjadi gempa bumi di wilayah Donggala, Sulawesi. Baik. Sebelum menanti dari monitor jelas sekali di sini kalau yang segitiga ini adalah sensor seismograf yang terpasang di seluruh Indonesia, termasuk sensor-sensor yang ada di luar negeri juga mensupport data ke Indonesia, ke BMKG. Barusan ada gempa susulan di wilayah apa? Ya, itu di Donggala, Sulawesi. Di zoom coba Donggalanya, di zoom. Nah, ini biar kelihatan Pulau Sulawesinya, kelihatan sumber gempanya. Nah, ini di sana itu sumber gempanya. Tadi ada segitiga adalah seismograf. Nah, tampilan real-time datanya ini. Jadi, gempa tadi itu tercatat hampir di seluruh sensor di seluruh Indonesia. Ya, dengan kekuatan 5.5 dari atas tuh sampai ke bawah itu mencatat semua. Mencatat adanya yang tadinya kelihatan begini ya, normal, kemudian langsung cek ada amplitudo, perubahan amplitudo. Itu tanda ketika ada gempa susulan di ruangan ini seperti apa Pak tandanya Pak? Ya ada kayak sirine berbunyi ya, ding dong begitu, terus ada kayak pengumuman ada gempa bumi terjadi. Nah, lalu prosesnya bagaimana komunikasi dari sirine tersebut yang menunjukkan adanya gempa susulan, terus diterima oleh BMKG, lalu diteruskan kemana Pak? Untuk bisa ditangkap oleh tim kita yang ada di lapangan mungkin. Ini bunyi bukan pertanda gempa susulan ya, pertanda bahwa ada terjadi gempa bumi. Nah, tentunya setelah itu, ini operator yang 24 jam bekerja, memonitor ini selama 24 jam, bergantian shiftnya. Ini harus cepat melakukan processing, ya, melakukan processing, kemudian maksimal dalam waktu 5 menit harus terkirim. Namun kami mampu dalam waktu sekitar 3 menit informasi itu sudah dirilis. Ya, beberapa kalau event signifikan kayak gempa kemarin yang magnitudo 7.7, karena ini signifikan kami tentunya tidak hanya mengerja cepat, tapi harus data yang baik menjadi informasi yang akurat. Ah, ini masih diupdate tadi. Ini yang diupdate. Ini gempa, kayaknya gempa yang tadi ya, ya kita. Ya. Ini yang tadi kan? Ya, gempa yang tadi. Nah, terus kemudian dari meja inilah dilakukan processing, dan kemudian meja di belakang itu yang melakukan disiminasi. Jadi ada antara operator satu dengan yang lain harus sinergi. Jadi setelah diproses, kemudian dalam waktu yang singkat itu setelah dikirim ke sana, untuk langsung segera dikirim ke publik. Karena semua, ke kementerian lembaga, ke pemerintah daerah, bahkan ke negara-negara Indian Ocean, kalau itu memang magnitudonya besar dan berdampak sampai ke negara-negara Indian Ocean. Dan ada peralatan-peralatan lain di sebelah sana itu adalah untuk monitoring tsunami. Ya, kalau di sebelah sana untuk modeling, memodelkan bagaimana itu gempa kemudian dimodelkan menjadi sebuah pemodelan tsunami. Dan
diverifikasi dari meja ini. Kalau memang tercatat di sebuah pantai, ya kayak kemarin di Mamuju mencatat ini ada gempa lagi. Ya, ada gempa lagi. Walaupun ini kekuatannya hanya 3.4. Ya, 3.4. Kita bisa melihat ini bentuk monitor ya. Seperti ini. Jadi ada suara terlebih dahulu, ada pertanda dulu, sirene. Kemudian di monitor ini menunjukkan Pak ya, bahwa kekuatannya 3.4 magnitudo. Ini terlihat di sana itu. Ini okay. Kalau waktu dalam UTC berarti ditambah 5 berarti jam 12.54 WIB. Ini terjadi 2 menit yang lalu. Baik. 2 menit 57 menit yang lalu. Baik, siap. Terima kasih banyak Pak Rahmat Triyono sudah bergabung bersama kami untuk menjelaskan bagaimana proses BMKG pusat ini menerima komunikasi terkait dengan gempa-gempa yang terjadi kemudian didesiminasikan untuk diberitahukan kepada publik. Terima kasih Pak Rahmat atas waktunya. Begitu pemirsa Berita Satu TV, bagaimana proses penerimaan informasi yang dimiliki oleh BMKG tentunya dari sensor-sensor yang dimiliki oleh BMKG di lautan dan di daratan di seluruh Indonesia kemudian diterima melalui pertanda tadi seperti ada bunyi sirene, kemudian ditunjukkan di monitor ada berapa kekuatannya, beberapa MMI atau berapa magnitudonya, kemudian baru diproses oleh tim BMKG kemudian didesiminasi bahasa oleh BMKG tersebut kemudian dipublikasikan untuk diterima oleh masyarakat, instansi-instansi terkait kemudian tentunya kepada BNPB, kemudian BNPD untuk melakukan evakuasi ketika memang terjadi kekuatan gempa yang cukup besar dan menimbulkan kerusakan di wilayah tersebut. Ismail Reza, Yusuf Fajar, Rian Nuryaningsih, Berita 1 Jakarta.